Aku terus mencoba untuk tak putus asa, walau tak mendapatkan sesuatu yang aku harapkan. Oke, guys. Oke, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkunjung di Citrep Asri. Oh, Curug Citrep Asri. Untuk kedua kalinya. Keren banget, guys. Tapi kunjungan saya kali ini, guys, bukan mengulik-ngulik tentang keindahan, gimana serunya, keren banget Curug Citrep Asri. Tapi saya datang, guys, saya penasaran. Kemarin waktu saya datang ke sini, ada bapak-bapak jala dapat ikan. Nah, kunjungan saya kali ini, saya penasaran, saya bawa pancing, saya mau nyoba ada nggak sih ikan yang nyangkut di pancing saya. Saya nggak menghitung berapa nanti banyaknya saya dapat ikan, tapi yang jelas, guys, saya ingin dapat ikan. Oke, guys, biasa kalau kalian suka dengan channel ini, subscribe, like, and share. Ikutin terus keseruan saya di sore hari ini. Kebetulan saya mau mancing di hilir. Di hilirnya Citrep, Curug Citrep Asri. Oke, guys, ikut. Nah, guys, saya bawa tim, guys, untuk mancing di sini, guys. Tuh, prajurit udah pada bawa pancing semua. Bagaimana nanti siapa yang strike lebih duluan, kita lihat, guys. Oke, kita lagi siap-siap nih, guys. Beneran nggak ada sih? Beneran nggak sih di sini ada ikannya? Oh, nih, baru. Buset, panjang banget. Udah kayak mau mancing di apa ini? Mana, guys? Ya, guys, mudah-mudahan hari ini kita strike. Gak penting berapa dapat banyaknya, yang penting nyangkut aja. Nyangkut aja dulu. Nyangkut, guys. Saya bawa tim besar nih, guys. Ada Mas Imron, ada Juragan Rico, Juragan Jengkol kalau nggak salah. Nih ada teman saya Mado nih. Kalau kalian lihat video saya di Ciliung ini, guys, teman saya ini, guys. Jangan lupa subscribe, guys. Nah, itu satu lagi, kayaknya mana? Kayak mata pancing ini lumayan kecil, guys. Nih, guys, umpannya nih telur. Hah? Telur semut angkerang. Nah, guys, kurang lebih kayak gini, guys. Kelihatan ya? Lah, ada ikan kok. Oke, guys, di sana banyak anak-anak tuh ternyata pada masang jaring. Musuhnya saya mancing kelas berat lumayan. Oke, guys, kalinya ini cukup keren, guys, berbatu ya tuh, spot-spot keren banget. Kenapa lu buat? Kayaknya sih ada ikannya, umpannya dimakan terus. Coba saya, pokoknya pantang menyerah deh. Saya kasih umpan lagi, guys. Mati kelar deh. Tidak ada. Jauh ikut pelampung ini. Wih, doi, damping udah.
teman-teman. Nah guys, sampai sejauh ini kita belum strike tuh teman saya tuh. Aduh. Wah, apa dapatnya dok? Daun rupanya. Waduh, ternyata dapat daun dia guys. Anda belum beruntung. Oke guys, udah lumayan menunggu sambil mancing, belum ada juga yang nyangkut guys. Tahu harus pakai umpan apa nih guys? Umpan telur semut udah, cacing ada, mie ada. Jadi tiga bawa umpan belum juga nyangkut-nyangkut guys. Lumayan puyeng juga ternyata. Oke guys. Nah guys, ini Bang Wanda nih. Kalau kalian lihat video saya yang di Kampung Tujuh Berlian nih, teman saya nih. Nah, ini orangnya. Sekarang ikut terjun mancing, guys. Penasaran dia sama kali ini, guys. Itu, guys. Tuh bukti di kali ini banyak ikannya, guys. Anak-anak di sini pada sore-sore pada menjala. Oke, guys, gimana keseruannya nanti? Mudah-mudahan hari ini kita strike ya. Wih, popot ini. Batu saya duduk ini ada telur apa ya, telur keong nih guys, kurang lebih kayak gini nih. Ini telur keong nih. Nah guys, ini tadi keongnya nih guys, yang tadi saya kasih tahu nih telurnya. Nah, kurang lebih kayak gini nih guys. Lumayan gede nggak ikan? Nggak ada gede. Langsung hujan baru. Coba lihat. Oh lumayan deh. Kecil-kecil ya. Lumayan ya. Guys, ikannya tadi bapak-bapak di sini pada jala, cukup lumayan sih, cuman masih agak kecil-kecil sih ikannya. Kalau dipancing emang nggak dapet sih, pantesan saya mancing nggak dapet. Jadi kalau di jala itu ukuran cuma segini-gini. Oke guys, bagaimanapun walaupun nggak dapat ikan di sini tapi cukup seru guys. Lumayan bang. Udah langsung dibakar. Ini lagi dibakar. Oke guys, saya coba untuk nyanyi untuk menghilangkan rasa kecewa saya. Saya nyoba nyari ikan di sini ternyata nggak strike guys. Oke guys, nyanyinya apa nih guys ya? Oke lah, sembarangan aja ya. Aku terus mencoba untuk tak putus asa. Walau tak mendapatkan sesuatu yang aku harapkan. Oke guys, walaupun suara saya lumayan jelek, jangan dibully ya. Oke guys, akhirnya saya nemu rujak. Teng-teng. Tuh, tempat keren ini makan rujak. Menurut kalian gimana guys? Cihuy. Oh.
Oke guys, walaupun sore ini saya gagal mancing di sini, tapi paling enggak saya udah nyobain gimana enaknya. Wah, seru banget deh pokoknya airnya guys. Gimana menurut kalian guys yang belum pernah kesini, perhitungan ya buat kalender kunjungan kalian guys. Tempatnya asik banget. Oke guys, untuk menghibur tadi mancing nggak dapat guys. Saya mancing tadi di hilirnya guys. Ternyata banyak orang jala, kita kalah saingan. Tapi nggak apa-apa guys. Tempat sekeren ini menurut kalian dikasih nilai berapa guys? Buat kalian yang belum pernah berkunjung ke Curug Citra Pasri guys, patut kalian perhitungkan kedepannya, jadikan kalender kunjungan kalian sini guys. Oke guys. Jujur akhirnya saya mengakuin saya menyerah kalah. Datang untuk kedua kalinya di Curug Citra Pasri. Sebenarnya sih saya datang ke sini berkunjung untuk nyoba mancing. Karena kemarin waktu saya ke sini ngeliput-ngeliput tentang keindahan pariwisata, tiba-tiba saya nemu bapak-bapak lagi jala dapat ikan. Nah, akhirnya saya penasaran tuh, nyoba lagi. Karena hobi saya juga mancing, saya nyoba mancing, ternyata hari ini saya tidak menemukan hasil. Setelah saya lihat tadi ketemu bapak-bapak yang jala dapat ikan, ternyata wajar guys. Ikannya cuma masih segini, masih kecil. Nggak bisa kalau buat dipancing. Wajar aja lah kalau nggak nyangkut di pancing saya. Oke guys, biasa kalau kalian suka dengan channel ini, subscribe, like, and share. Boleh kalian share ke media sosial, Facebook, Twitter, maupun WA Group. Mudah-mudahan sih, dalam perjalanan saya ke Curug Citra Pasri ini, ada sesuatu yang bermanfaat dari perjalanan ini kalian lihat. Oke guys, terima kasih ya sudah menyimak, menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.